Gigi berapa, Pak? 5, 4. Controller lama. Ini menggunakan komponen yang lama. Maksimal kecepatan. Gigi transmisi high speed. Kecepatan maksimal 40 km per jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada permasalahan indikator kilometer tidak mau naik ya. Dia mentok di 2000. Kalau gigi kura-kura dan gigi kelincinya cuma mentok di 40 km per jam. Di posisi 40 ya. Jarumnya udah mentok. Nah, ini permasalahannya di dia udah masuk gigi 3 di RPM 2000, cuman di indikator kilometernya masih nahan di 20. Jadi ininya yang error nih, kilometernya. Ini selang, Pit. Hah? Selang. Ambil aja. Ya. Ini unit 260 FL 260. Ini ya, nahannya di 20, jadi nggak mau naik lagi. Ya, kita masukin ke gigi 3 ya. Masuk gigi 3. Coba kita gas. Ini udah tinggi ya gasnya, tapi masih diam di situ. Gak mau naik ya. Ini masuk gigi 2, gigi 3, gak mau dia. Coba kita ke gigi 4 ya. Ini masuk gigi 4. Oh. Kita coba tukar ininya ya, kontrol IC-nya. Yang ini nih. Coba kita tukar kilometer. Oke bos, sudah coba kita pinjemin meter set punya mobil lain ya. Ternyata sama, berarti masalahnya ada di sini ya. Ini namanya kontrol IC yang buat kontrol di kilometernya tuh. Ini lokasinya di sini, di bawah box spring bagian kanan ya. Ini ada 3 biji. Ada 3. Nah, ini yang sebelah kanan ini. 2. Yang ini nih. Ya, aku belum lihat yang awalnya. Kita ganti ini ya, kontrol IC-nya. Yang baru. Langsung ganti yang baru. Tadi dites yang lama enggak? Belum. Nanti. Coba dulu dites. Yang lama. Perbedaannya.
Ini masalahnya ya. Fit. Ini tes yang lama. Hah? Beda enggak? Iya. Ini gigi berapa, Pak? 5, 4. Controller ya? Lama. Ini menggunakan komponen yang lama. Maksimal kecepatan. Gigi transmisi high speed. Kecepatan maksimal 40 km per jam. Ini udah mentok ya, Pak? Menggunakan controller lama atau tingkat penyesuaian. Belum diganti. Oke, Pak. Oke, masalahnya udah ketemu ternyata di controller ya, controller AC. Fungsinya adalah untuk mengontrol dari speed sensor ke meter set. Jadi ini adalah otaknya lah yang kontrol. Kita udah ngecek ke ininya ya, kabel-kabelnya udah aman, nggak ada yang short atau putus. Udah kita tukar ke ininya juga ya, udah ditukar meter setnya, ternyata bagus meter setnya, sama aja. G4. Baru ya, Pak? Aman sih di jack stand, aman. Cipali gas terus. Oke, bos, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Masalahnya sudah ketemu ya. Kita ganti di controller AC untuk kontrol di indikator jarum kilometernya ya. Ini unit FL260 TAI. Terima kasih yang sudah menonton. Like,
komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.